Pemirsa, menyambut Natal dan Tahun Baru, Vision Plus merilis original terbaru berjudul Lucas The Journey of an Altar Boy. Bercerita tentang petualangan seorang anak altar dalam mencari ayahnya yang telah lama hilang. Originals ini akan tayang di Vision Plus besok 24 Desember. Menjadi putra altar itu. Di malam Natal yang damai dan penuh kasih, keluarga Indonesia akan dihibur dengan originals terbaru dari Vision Plus. Berjudul Lucas The Journey of an Altar Boy. Original ini dapat disaksikan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Lucas The Journey of an Altar Boy menceritakan petualangan seorang anak altar dalam mencari ayahnya yang telah lama hilang. Screening Vision Plus originals terbaru ini digelar dengan menghadirkan seluruh pemain dan sutradara. Pesan moralnya sebenarnya ada banyak sih, karena di sini ada beberapa values yang kita masukkan seperti kekeluargaan gitu ya, dan pencarian. Sebenarnya juga ada penghilangan gitu, seorang sosok ayah dan ibu juga sih ceritanya. Tapi Lucas ini tetap berjuang untuk mencari sosok ayahnya, dan ya akhirnya ya, kalian bakal tahu lah nanti pas nonton. Mudah-mudahan ini tayangan ini bisa menyemangati kita lah menghadapi tahun 2022 ini yang pastinya masih penuh dengan tantangan. Betul. Supaya juga akhirnya kita tetap optimis. Original terbaru ini tidak hanya sekedar menghibur, tapi penuh dengan pesan moral yang menebar kebaikan kepada sesama. Jadi jangan lupa untuk saksikan Lucas The Journey of an Altar Boy hanya di Vision Plus hari Jumat 24 Desember 2021. Dari Jakarta, Daneswara Anugrah, iNews melaporkan. Saya Johan. Jodoh di